Pada cuti umum mahal hijrah, orang ramai mengambil peluang untuk bercuti dan berjalan-jalan dengan orang yang tersayang. Begitu juga di ibu kota, orang ramai memilih tempat-tempat awam yang menarik untuk dikunjungi. Namun adakah mereka masih mengekalkan pematuhan prosedur operasi standard SOP? Wartawan Vimala Kasturi Verasami melaporkan. Keluar berjalan-jalan, nak bersuah foto ke sana ke sini tidak menjadi masalah, tapi SOP perlu dipraktikkan. Orang ramai, terutamanya ibu bapa, kini semakin peka dalam mematuhi SOP apabila meluangkan masa bersama keluarga di luar rumah. Pemakaian pelitup separuh muka bagi kanak-kanak di tempat awam menjadi keutamaan dan kebiasaan dalam kehidupan. Mula-mula tu tak biasa, susahlah sikit dan lama tu okeylah. Saya dah biasa dah pakai mask. Kat sekolah dah pakai mask. Lepas tu kat sekolah tak ada rasa limri mas. Sebab sekarang kan COVID, kita kena pakai mas. Selain itu, saya dan kru turut berkesempatan menemui sekumpulan pengayuh basikal yang berehat sebelum meneruskan perjalanan mereka. Mereka juga mematuhi SOP yang telah ditetapkan semasa menjalankan aktiviti kayuhan basikal. PCC, normally kita akan remind ahli kelab supaya amalkan penjarakan, and then untuk setiap kali kayuhan, orang kata ride beramai-ramai, kita akan ada keluarkan barcode untuk kita scan. Untuk kami biasanya dalam keadaan sekarang ni, yang penting mask lah. Mask kena bawa lah, sebab kita kadang kita akan bertemu dengan public orang ramai, so mask tu penting. Lebih menarik, terdapat pelancong warga Filipina yang terkandas di negara ini semasa Perintah Kawalan Pergerakan merancang untuk tinggal sementara di negara ini. Rizzi Florita ketika ditemui menzahirkan keselesaannya berada di Malaysia kerana mempunyai pengurusan pandemik COVID-19 yang baik. But I will also try to extend my visa because I really love the country so much. Malaysia is very clean, and then I like how they managed to manage the COVID-19. Orang ramai menyambut baik usaha kerajaan dan rata-rata dilihat mematuhi norma dan kebiasaan baharu. Terima kasih rakyat Malaysia kerana mematuhi SOP yang ditetapkan. Anda hebat. Vimala Kasturi Verasami, Berita RTM.